Inilah teman-teman cara saya menjual rosok sepeda. Framenya ya dicopoti, kemudian dipotong jadi dua, maka akan masuk ke dalam besi A. Untuk velg-velg sepeda itu nanti dicopot bannya. Kemudian yang aluminium ya diambil aluminiumnya. Kemudian kalau yang besi ya wis dijual velg ngono tok, lepas bannya. Nanti masuknya besi B.